Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal modifikasi UN tahun 2010. Nah, berapakah hasil dari negatif 6 ditambah dalam kurung 6 bagi 2 dikurangi negatif 3 kali 3. Nah, di sini kita akan menulis kembali negatif 6 ditambah 6 bagi 2 dikurangi dalam kurung negatif 3 dikali 3. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. Nah, yang tidak kita kerjakan kita turunkan saja. Sehingga negatif 6 kita turunkan ditambah, terus ini dibagi ya, 6 dibagi 2 adalah 3, kemudian dikurangi, kemudian ini dalam kurung ya, 3 kali 3, 3 kali 3 adalah negatif 9 ya. Nah, selanjutnya di sini sudah ketemu negatif 6 ditambah 3 dikurangi negatif 9. Nah, ini berarti kalau kita hitung negatif 6 ditambah 3 itu pengoperasiannya bukan ditambah tetapi dikurangi ya. 6 dikurang 3 itu adalah 3. Nah, 3-nya ini negatif karena yang besar adalah negatif 6, yang besar negatif jadi hasilnya juga negatif. Kemudian dikurangi negatif 9. Nah, kalau kita lihat di sini, negatif ketemu negatif ya, jadi positif, sehingga hasilnya adalah negatif 3 ditambah 9. Nah, negatif 3 tambah 9 itu pengoperasiannya tidak dikurangi ya, tetapi dijumlah, tidak ditambah ya, tapi dikurangi, karena posisinya dia ketemunya negatif dengan positif, sehingga bukan 3 dikurangi 9 ya, karena tidak bisa, jadi 9 dikurangi 3. Nah, 9 dikurangi 3 itu adalah 6. Nah, 6-nya positif apa negatif? 6-nya adalah positif karena posisi yang terbesar di sini adalah 9 dan 9-nya adalah positif. Maka hasilnya adalah positif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.